tertarik ya guys. Satu, dua, go! Halo guys, kembali lagi dengan gue Charles Hanafi, si vlogger kepo. Oke guys, kali ini sedikit berbeda. Gue gak pakai topi dan gue pakai batik. Jadi gue habis pulang kantor guys ya. Pulang kantor, terus tiba-tiba gue kedapetan satu ada paket khusus guys. Yaitu apa? Tere. Jadi gue dapet paket dari Ironcraft ya. Jadi nih, thank you buat Ironcraft underscore JP. Om JP, thank you ya Om JP buat paketnya sama teman-teman Ironcraft yang lain. Jadi hari ini gue dapat paket, yaitu apa? Muffler Ironcraft Pro Circuit. Nah, oh ya bagi kalian yang pengen tanya, saat ini lu pakai apa bang? Kanal potnya? Nah, kali ini sekarang gue nih si Bambi lagi pakai Ironcraft yang tipe Saiso R. Kalau kalian belum lihat videonya, boleh lihat cek di sini ya guys ya. Nah, kalian cek aja di video ini. So, langsung aja kita unboxing ya guys. Check it out. Taret. Nah, ini dia guys. Jadi, ini dia paketnya dan tadi unboxingnya juga paketnya cukup aman ya guys. Dan gua dapat apa? Gua dapat thank you ya buat teman-teman dari Ironcraft buat bajunya. Terus gua juga dapat stiker. Mantap. Nah ini dia knalpotnya yang mau dipasang di Bambi. Nah ini guys, ini Ironcraft Pro Circuit. Gue coba unboxing dulu ya. Oke, dan ini teret, ini knalpotnya dan ada tulisan Ironcraft Pro Circuitnya juga. Dan ini cukup gede, mantap ya. Jadi gue penasaran banget. Dan secara spek ini kayaknya 5 inch guys tabungnya ya. Terus moncongnya ini 2 inch. Terus ini juga ada moncong yang 2,5 inch-nya, jadi bisa disesuaikan dengan mobil kalian. Dan ini yang gua suka adalah belakangnya. Belakangnya ini 4 inch. Ya, mantap. Jadi kita kepoin dulu build quality-nya ya. Kalian mau lihat footage-nya? Here we go guys. Check it out. Jadi ini knalpotnya cukup gede banget guys, gede ya, dan panjang guys, besar dan panjang. Jadi oke, dan berat juga. Jadi langsung aja kita mau kepoin kalau kepasang di Bambi kira-kira suaranya sama performanya gimana ya. Check it out. Ya seperti biasa, gue mau sekarang mau menuju ke bengkel knalpot langganan gue guys. Jadi nggak jauh-jauh dari rumah. Jadi langsung aja kita ganti Saiso R dengan Ironcraft ya Pro Circuit ya. Jadi nanti kita tes aja kira-kira suaranya kayak gimana. Ikutin terus guys, stay tune. Eksekusi. Oke guys, sekarang kita udah sampai di bengkel knalpot dan kita sekarang mau dengerin dulu knalpot gue yang Saiso R sebelum diganti sama Pro Circuit ya. Ini suaranya nih guys. Ya. Oke,
itu yang saya soal. Sekarang kita mau langsung eksekusi ganti ke ini guys, Pro Circuit ya. Jadi ini knalpotnya yang cukup besar, langsung aja kita eksekusi ya. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Suaranya dari tadi saya soar, sekarang ke Pro Circuit ya, nih guys, check it out. Jadi kalau si sensor dia lebih cempreng, kalau ini lebih bulat. Dan coba deh, nanti project selanjutnya gue mau mainin di resonator. Jadi saat ini kan gue masih pakai resonator yang ada yang Messier lebih agak adem lah gitu. Nanti gue mau cobain resonator yang lebih keras lagi gitu. Ya pokoknya kalian tungguin terus ya guys. Antara saya soar sama Pro Circuit, pokoknya kalian kepoin terus ya guys, stay tune. Oke guys, jadi ini sekarang H+1. Jadi kemarin gue setelah
selesai pasang knalpot, udah kemalaman juga ya, dan memang gua baterainya habis guys, GoPro-nya sorry. Jadi gua baru mau review suaranya sama performanya sekarang ya. Oke, jadi sekarang ini kalau gua rasain ya, setelah gua pakai Pro Circuit, suaranya ini karakternya lebih adem guys. Jadi kalau Sensor kan dia lebih cempreng ya dan kering banget gitu. Kalau ini dia benar-benar ada bulatnya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi gua tadi cold start, itu juga dia suaranya gede sih, suaranya gede, tapi gedenya tuh gede ngebas gitu loh guys ya. Terus kalau misalnya ditarik nih kayak gini nih. Cara mengenai ngempos atau enggak, menurut gua sih ini enggak ngempos, dan apa ya, kurang lebih sama sih seperti Senso R bawahnya, enggak ada perubahan, cuman beda di karakter suaranya aja. Nah, kebetulan kan gua sekarang udah setting pop and bang-nya di mobil gue gitu. Nah, pengen ngetes nih guys pop and bang-nya pakai knalpot ini ya. Kita coba kita buka kaca dulu dikit. Kita pengen narik dikit ya, kayak apa rasanya setelah pakai Ironcraft yang Pro Circuit. Tadi kalau sepintas gua gas tipis-tipis sih sebenarnya nggak terlalu beda ya, emang nggak beda sih sebenarnya, sama aja antara Senso R dan Pro Circuit. Tapi nggak apa-apa, kita coba tarik ya guys, sekalian tes suaranya di RPM tinggi kayak apa. Kita tarik ya guys, 1, 2, go! Jauh lebih ngebas, dan apa ya, secara
secara performa, kalau yang secara performa menurut gue sama aja antara Pro Circuit ataupun CSOR, sama-sama oke. Dan kalau di Brio sih harusnya nggak ngepost sih, tapi gue coba sih nggak ada ngepost sih, tetap ngisi kok gasnya, enak-enak aja. Oke, jadi sekian review dari gue. Juga sekali lagi gue mengucapkan terima kasih buat Om JP di sini ya, dan teman-teman Aaron Craft lainnya yang udah support nih Pro Circuit-nya, jadi gue bisa review juga. Pokoknya sukses terus buat teman-teman Aaron Craft, sukses juga buat kalian semua guys ya. Jangan lupa kalian juga like video ini kalau kalian suka, terus kemudian share dan komen sebanyak-banyaknya menurut kalian gimana video ini ya. Terus jangan lupa juga buat kalian bantu subscribe ya guys di channel gue ini, supaya gue bisa tetap terus semangat nih bikin konten-konten yang menarik-menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Subscribe aja, nyalain loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan dengan setiap video baru yang gue posting ya. Follow Instagram juga gue di Vlogger Kepo dan Charles Hanafi. Oke, sekian dulu vlog kali ini guys. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye!